Hello again. Welcome back to Madam Halijah class. In this video, we are going to discuss about reversible reaction. At the end of this video, you should be able to explain reversible reaction and the change of concentration of reactants and product based on the curve of graph of concentration against time for a reversible reaction. Most chemical reactions take place in one direction. Maksudnya, selalunya tindak balas kimia akan berlaku searah saja. Maksudnya, daripada reaktan menjadi produk. Tindak balas yang seperti ini kita panggil tindak balas tidak berbalik atau irreversible reaction. Contohnya, cuba perhatikan tindak balas di antara CH4 metan dengan klorin untuk menghasilkan kloromethane dan HCl. So ini metan bertindak balas dengan klorin Cl2 menjadi ini produk dia. Okey, dan tindak balas ini hanya berlaku sehala saja daripada metan dan klorin menjadi klorometan dan HCl. Dan tindak balas ini tidak boleh berbalik. Maksudnya HCl tidak boleh bertindak balas dengan CH3Cl untuk menjadi metan dan CH2Cl2 semula. Tidak boleh. Dia berlaku satu hala sahaja. One direction. Dan sebaik sahaja bahan-bahan tindak balas habis ataupun reactant used up, maka tindak balas akan berhenti. Sama ada kedua-dua reaktan itu habis ataupun salah satu habis dahulu. Maka tindak balas akan berhenti. Ada juga tindak balas yang berlaku secara dua hala. Maksudnya, perhatikan tindak balas di antara HCl dan air ini. HCl dan water menghasilkan hidroksonium ion dan anion Cl negatif. Semasa HCl bertindak balas dengan air, tindak balas ini kita panggil tindak balas ke hadapan, forward reaction. Dan apabila Cl negatif bertindak balas dengan hidroksonium ion H3O+ ini untuk menghasilkan air dan HCl semula, tindak balas ini kita panggil tindak balas ke belakang atau reverse reaction. Dan tindak balas ini akan berlaku secara berterusan. HCl dengan air menjadi hidroksonium dan chloride ion. Chloride ion dengan hidroksonium menjadi air dan HCl semula. Non-stop. Jadi tindak balas ini kita tandakan dengan simbol sedemikian. Kalau kamu jumpa simbol ini, bermaksud tindak balas tersebut adalah reversible reaction ataupun tindak balas berbalik nama dia. Consider the following reaction. Pertimbangkan tindak balas ini. Bahan A menjadi produk B. Okey. Kita boleh perhatikan perubahan kepada kepekatan A dan B ini dengan melukis graf concentration versus time. Lukis graf kepekatan melawan masa. Madam rasa kamu masih ingat lagi graf ini kamu lukis dahulu semasa belajar rate of reaction. Remember? Semasa belajar rate of reaction itu, kamu lukiskan graf ini untuk menentukan kadar tindak balas. Di mana nisbah concentration versus the concentration dan masa akan memberikan kamu rate of reaction. Kadar tindak balas. Jadi, kalau kita ada bahan A dan bahan B ini, okay, if you have this reactant A dan product B, maka kalau kita lukiskan graf kepekatan melawan masa bagi A, let's say, tindak balas ini dimulakan dengan A. A berada pada satu nilai kepekatan. Katalah di situ. Dan semasa A menjadi B, concentration of A akan berkurang dengan masa. Dan apabila B mula terbentuk, okay, daripada graf, from the graph, you can see that concentration of A akan berkurang dengan masa. Dan sebaik sahaja B mula terbentuk, concentration B akan meningkat dengan
masak. So, dapat diperhatikan bahawa apabila sampai satu ketika, kamu perhatikan, concentration ini menjadi constant. Tidak berubah lagi. Dia ada satu concentration, tapi concentration itu menjadi tetap, tidak berubah. Dia tidak sama, tapi tetap. Which means, after certain time, katalah masa itu T1 kita panggil. Selepas masa T1, kita dapati bahawa kepekatan A dan kepekatan B tidak berubah lagi. The concentration of A and B remain constant after a certain time. Perhatikan juga bahawa as reaction proceed, rate of forward reaction. Rate of forward reaction maksudnya daripada A menjadi B. Rate of forward reaction daripada A menjadi B, mula-mula dia akan A menjadi B dengan begitu cepat sebab B tu belum ada kan, kosong. So dia menjadi B dengan begitu cepat. Tapi lepas beberapa ketika, kadar B menjadi A. Reverse reaction adalah B menjadi A. Daripada B menjadi A, ini adalah reverse reaction. Jadi, selepas beberapa ketika, kadar B menjadi A semakin meningkat. Okay? Dan tapi, apabila rate of forward reaction, maksudnya kadar A menjadi B, telah menjadi sama dengan kadar B menjadi A, maka kita katakan pada masa itu kepekatan A dan kepekatan B tidak akan berubah lagi. Sebab kadar mereka sudah sama. So the concentration of A and B remain constant. At this point, pada masa ini, sistem ini, ini kita kata satu sistem. Tindak balas ini sekarang kita panggil sistem. Kalau dulu kita panggil tindak balas saja kan. Sekarang kita panggil dia satu nama, satu sistem. Nah, at this point, the system is said to be in chemical equilibrium. Okay, pada masa ini, sistem ini telah berada dalam keseimbangan. Dan ingat, semua perkara ini mestilah berlaku dalam bekas yang tertutup. Kenapa mesti tertutup? Close. Semua mesti close. Kenapa mesti tertutup? Supaya tidak ada molekul daripada luar boleh masuk dan tidak ada molekul daripada dalam boleh keluar. So, everything must happen in a closed system. So, pada masa kepekatan A dan kepekatan B menjadi constant dan kadar tindak balas A menjadi B telah sama dengan kadar tindak balas B menjadi A, pada masa ini kita katakan sistem telah berada dalam keseimbangan ataupun chemical equilibrium. Dan oleh kerana tindak balas ini tidak berhenti, the reaction will continue indefinitely, which means dia tidak berhenti berterusan sehingga ke akhir hayat. Maka sistem yang seperti ini kita katakan telah mencapai dynamic equilibrium. Keseimbangan yang dinamik, tidak berhenti, sentiasa bergerak. Mari kita cuba discuss graph concentration versus time ini untuk tindak balas NO2 menjadi N2O4. Okey. Daripada NO2 menjadi N2O4, dia adalah forward reaction. Dan daripada N2O4 menjadi NO2 adalah reverse reaction. Okey. Mari kita tengok. Kalau kita lukiskan graph concentration versus time, sekiranya tindak balas dimulakan dengan NO2 ini. Daripada NO2 menjadi N2O4. Kita mulakan dengan NO2. NO2 ada satu nilai. Sini ada satu nilai untuk kepekatan itu. Pada masa kosong ini masa kosong kan? Pada masa kosong ini, kita dapati bahawa N2O4 ini kepekatan dia kosong. Dia di sini. Tidak ada kepekatan. Dia belum terbentuk. Tetapi sebaik saja dia mula terbentuk, kepekatan N2O4 semakin meningkat. Dan kepekatan NO2 semakin berkurang. Jadi kita juga boleh bincang dengan cara yang sama. From the graph, concentration NO2 decrease with time. Ini, kepekatan ini berkurangan dengan masa. Sebab kita mula dengan dia, dia ada satu value di sini. So, semakin lama dia semakin kurang kerana dia menjadi N2O4. Dan N2O4 pula semakin lama semakin banyak. Jadi, kepekatan N2O4 akan increase dengan masa. Dan
The rate of forward reaction akan berkurang. Maksudnya daripada NO2 menjadi N2O4 semakin kurang. Dan N2O4 menjadi NO2, reverse reaction yang ini akan semakin bertambah. Increase. Jadi, apabila kadar tidak balas ke hadapan sama dengan kadar tidak balas ke belakang, maka pada masa itu, concentration NO2 dan concentration N2O4 telah menjadi constant, bukan menjadi sama. Jangan silap. Mereka tidak sama, mereka constant. Constant maksudnya tidak berubah lagi. Itu saja nilainya. Okay? Kalau N2O4 nilainya di sini, maka di sinilah. Kalau NO2 nilai di sini, maka di sinilah. Dia tetap tidak akan berubah lagi. Itu yang dimaksudkan dengan apabila kadar tindak balas ke hadapan sama dengan kadar tindak balas ke belakang, maka pada masa itu, concentration reactant ataupun NO2 akan menjadi constant. Tidak berubah lagi. Bukan menjadi sama dengan N2O4. No. Tapi kadang-kadang boleh juga jadi sama. Tapi ikut graf ini, mereka tidak sama. Mereka menjadi constant. Okay? Jadi, at this point of the system, pada masa ini, sistem dikatakan telah mencapai keseimbangan kimia. Dan, reaction akan berterusan tanpa henti. Maka, pada masa itu, sistem telah mencapai keseimbangan dinamik. Baik, kita cuba satu lagi. Perhatikan H2 dan I2 menjadi 2HI. Daripada H2, I2 menjadi 2HI adalah forward reaction. Dan daripada 2HI menjadi H2 dan I2 adalah reverse reaction. Kita lukis dia punya graf. Okay. Tapi kali ini kamu perhatikan. Grafnya lain macam. Iya, bukan hanya ada satu bentuk saja. Ada macam-macam bentuk. Walau apapun bentuk graf itu, kamu perhatikan bahawa ada satu ketika concentration menjadi tidak berubah lagi. Dia telah menjadi constant. Masa bila dia menjadi constant? Pada masa keseimbangan kimia telah dicapai. Maka concentration bagi semua bahan menjadi constant. So, bagaimana kita discuss jika kita diberi graf seperti ini? Okey, daripada graf, kamu perhatikan H2 dan I2 bertindak balas menghasilkan 2HI. Ini adalah forward reaction. Dan daripada HI menjadi H2 dan I2, ini adalah reverse reaction. Okey, maka perhatikan tindak balas ini bermula dengan H2 dan I2. Ada satu nilai untuk H2 dan I2. Dan pada ketika awal itu, concentration of HI adalah kosong. So, as time goes by, kamu dapat perhatikan bahawa concentration of H2 dan I2 berkurang dengan masa. Dan concentration of HI semakin meningkat dengan masa. Dan kamu juga dapat perhatikan bahawa the rate of forward reaction decrease. Maksudnya, kadar penghasilan HI oleh H2 dan I2 semakin berkurang. Dan kadar pembentukan H2 dan I2 daripada penguraian HI ini semakin meningkat. Dan apabila kadar tindak balas ke hadapan menjadi sama dengan kadar tindak balas ke belakang, concentration bagi ketiga-tiga spesies, H2, I2 dan HI menjadi constant. Tidak berubah lagi. Ini ada lagi satu contoh. Ini satu lagi contoh bagaimana graf concentration versus time boleh dilukiskan untuk tindak balas seperti ini. Di sini, H2 dan I2 itu diambil kira sebagai satu nilai kepekatan. Kepekatan bagi bahan tindak balas. Dan kepekatan HI ditulis begini. So, kamu ada dua garisan saja. Dan walau bagaimanapun rupa garisan itu, ada satu masa kepekatan mula menjadi constant. Masa bila? Masa equilibrium is attained. Keseimbangan telah dicapai. Okay? That's all for now. Check out the next video 8.1.2 di mana kita akan discuss dengan lebih lanjut mengenai chemical equilibrium. See you there!